Ipan, screenshot banyak-banyak tau. So, samanya menuju kapal, kurang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama. Kira-kira sejam bersama dengan saya di dalam sesi program webinar siri 4 bagi tahun 2021. Webinar kita kali ini adalah anjuran bahagian pembangunan rakan muda Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dengan kerjasama Badan Operasi Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda Satuan Belia Jitu Felda Pemanis. Terima kasih kepada semua tuan-puan, saudara-saudari yang telah sudi mendaftar dan bersama kita semua menerusi Zoom meeting pada hari ini. Juga kepada semua yang mengikuti di pelbagai platform media sosial yang lain. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nur Ashraf bin Hussein yang merupakan moderator anda pada pagi yang berbahagia ini pada hari Jumaat, hari penghulur bagi segala hari. Terlebih dahulu, diucapkan selamat datang kepada pegawai-pegawai kanan bahagian pembangunan rakan muda Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Juga pegawai KBS yang lain khususnya. Kita ada Puan Azura Haji Sabrin, Timbalan Ketua Pengarah Rakan Muda, dan Puan Nur Syikin, Penolong Pengarah Rakan Muda, dan juga pada Cik Mazatul Asrul Muhammad Yunus selaku Pegawai Belia dan Sukan Daerah Segamat. Okay, so juga terima kasih juga kepada semua kita minta tamu pada hari ini. Sesi webinar kita pada hari ini membawa tajuk Badan Operasi Roda dan Penggerak Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Untuk itu, kita menampilkan dua orang panel dari Badan Operasi Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda Persatuan Belia Jitu Felda Pemanis yang akan mengupas, memberikan pandangan dan idea kepada tajuk kita pada hari ini. Sesi kita disiarkan secara langsung di Facebook Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Jabatan Belia dan Sukan Negara dan juga Rakan Muda. Jadi pada anda semua yang ingin upload gambar, jangan lupa tag kepada Facebook dan juga Rakan Muda Official. Kita juga siarkan secara langsung di Facebook Persatuan Belia Jitu Felda Pemanis, YouTube Persatuan Belia Jitu Felda Pemanis dan juga Instagram Story at Belia Jitu Pemanis. Jadi minta kerjasama semua untuk kongsi dan like sebanyak secara langsung ini. Panel kita pada hari ini adalah, okay, yang pertama kita ada Encik Armizan bin Ibrahim, Ketua Mentor Badan Operasi RPRM Persatuan Belia Jitu Felda Pemanis yang cukup berpengalaman dan cukup dikenali. Beliau melahirkan ratusan penerima RPRM tahap Gengsa dan juga Perak, juga melahirkan 30 orang penerima emas. Apa khabar Encik Armizan? Alhamdulillah, baik. Kepada semua yang bersama-sama dengan kita untuk webinar pada kali ini, apa khabar saudara dan saudari? Harap semua berada dalam keadaan sehat dan sejahtera semua. InsyaAllah. Okey, kita juga ada panel kedua kita pada hari ini yang jauh di Johor Bahru, iaitu Encik Muhammad Firdaus Haji Zainal Abidin, seorang pengurus kes di Pertubuhan Keselamatan Sosial Indo-Perkeso, Kementerian Sumber Manusia. Saya terangkan sikit. Okay, Encik Firdaus ni adalah pemegang emas PRM tahun 2015 dan merupakan tokoh Belia Johor 2020. Beliau juga merupakan seorang mentor PRM dan mempunyai pengalaman menguruskan badan operasi, juga pelbagai pengalaman pada peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Encik Firdaus, anda berada di talian? Ya, Encik Ashraf. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar Encik Firdaus? Alhamdulillah, saya berada di sini. Saya berada di Johor Bahru sekarang. So, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya sebagai panel pada hari ini. Saya harap semua rakan-rakan kita di luar sana boleh join program kita hari ini, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Kita minta kita beri pelancaran sepanjang program ini berlangsung. Okey, terima kasih kepada dua orang panel kita pada hari ini. Kita juga ada tetamu jemputan yang akan berkongsi pandangan, iaitu Encik Mazatul Asrul Muhammad Yunus, Pegawai Belia dan Sukan Daerah Segamat, dan juga saudara Muhammad Khairul Izzuan Abdul Aziz, peserta tahap emas yang kedua-duanya berada di talian Zoom meeting kita pada hari ini. Encik Mazatul Asrul, anda berada di talian? Moderator, apa khabar? Dengar suara saya? Alhamdulillah. Apa khabar tuan? Sihat? Lama tak jumpa bos. Macam mana audio? Yeah, boleh jelas tak? Visual semua okey Alhamdulillah. Okey. Okay, kita juga ada saudara Muhammad Khairul Izzuan yang yang melahirkan jadi emas pada tahun ini. Saudara Izzuan, anda berada di talian? Ya, yeah, yeah, saya ada. Okey, Alhamdulillah. Sihat Encik Saudara Izzuan? Alhamdulillah, sihat. Okey.
Untuk makluman semua, sisi kita pada hari ini sekali secara rasmi seramai 159 dan mungkin juga akan bertambah okay, dari semasa ke semasa menerusi Zoom meeting pada hari ini. Dan juga setakat ini kita ada lebih 300 pendaftaran yang kita terima dari seluruh negeri di Malaysia. Okay, kita dapat lihat ada peserta datang dari pelbagai negeri. Okay, kita ada daripada Johor, daripada Perak, kita juga ada di Sabah juga Sarawak. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ke webinar Serimbab pada hari ini. Beberapa perkataan mesra untuk semua, pastikan semua mute ataupun matikan suara. Jika tuan-puan ingin mengajukan sebarang soalan ataupun bertanya, boleh on mic dan juga suarakan. Kita sesi membuka ruang untuk percabaran pelbagai hala. Tuan-puan digalakkan untuk membuka kamera. Kita pernah lihat okay, bagaimana rupa cantik, handsome, rupawan daripada tuan-tuan dan juga perempuan yang berada di Zoom meeting kita pada hari ini. Okey, untuk tambahan juga, kita ada quiz dengan hadiah yang akan diberikan. Hadiahnya adalah berbentuk misteri lah. Okey, saya selaku moderator akan memberikan 3 soalan quiz sepanjang sesi ini. Tuan-puan boleh cuba menjawab menerusi ruangan chat di Zoom meeting. Admin teknikal kita akan meneliti semua jawapan untuk mencari pemenang dari jawapan pertama yang paling tepat dan juga cepat. Dan juga pada sesi di Zoom meeting ini juga kita akan lampirkan bawatan yang ini borang pengesahan kehadiran. Tuan-puan boleh menyertai sesi ini dikendaki mengisi borang tersebut untuk rekod dan juga urusan sidang yang bakal dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Akhir sekali, mohon tuan-puan share siaran kita yang dipaparkan di Facebook Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan lain-lain media sosial seperti yang nyatakan awal tadi. Jadi tak apa membuang masa, kita terus ke pusingan pertama pada hari ini. Dan saya rasa penonton kita pun sudah tidak sabar untuk kita mengupas lebih kepada apa itu badan operasi. Okey, okay, di sebelah saya telah bersedia, itu panelis yang pertama, Cik Abizan Abdul Rahim. Adakah Cik Abizan sudah bersedia? Ya, alhamdulillah. InsyaAllah kita ada beberapa perkara yang boleh kita kongsikan ke seluruh negara pada hari ini. Okey, dan untuk soalan yang pertama, dan saya rasa benda ini pun kebanyakan daripada penonton yang ada pada hari ini hanya tahu secara basic dan ada juga yang baru nak mengetahui. Okey, apakah sebenarnya badan operasi itu dan kenapa ianya wujud di dalam struktur ARPRM? Jika boleh dikongsikan, Cik Abizan. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia perhatian. Terima kasih Ashraf, moderator kita pada hari ini. Semua orang sedia maklum, mengenai apakah itu yang dikatakan sebagai program anugerah remaja perdana rakan muda ERPRM. Dalam siri-siri yang sebelum ini, siri pertama, kedua dan ketiga, kita telah mengulas mengenai apa itu ERPRM. Kita juga telah membawa kepada anda beberapa tokoh-tokoh penerima emas ERPRM untuk buat sharing session. Hari ini kita cuba untuk bercakap mengenai badan operasi. Badan operasi ini akan menjadi satu teras utama, iaitu teras utama yang menggerakkan program-program ARPRM di Malaysia. Jadi badan operasi ini adalah satu struktur organisasi. Bila kita cakap pasal struktur organisasi, dia mesti ada hierarki dan sebagainya, iaitu ada ketuanya dan ada subordinate yang lain. Bagi badan operasi adalah menjadi teras utama ataupun roda yang menggerakkan program ARPRM di Malaysia ini. Badan operasi ini merupakan mana-mana organisasi yang berdaftar, mana-mana organisasi yang berdaftar yang mempunyai sijil pendaftaran yang dikiraf oleh kerajaan dan kemudiannya memohon kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk menjadi sebuah badan operasi bagi melayakkan ataupun menjalankan program-program yang bersifat menjurus kepada pelaksanaan anugerah remaja perdana rakan muda. Jadi badan operasi ini boleh terdiri daripada mana-mana pertubuhan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan ROS ataupun boleh juga terdiri daripada mana-mana pertubuhan yang berdaftar dalam Akta Pertubuhan dan Pembangunan Belia ROI. Jadi tentulah kalau mereka mempunyai berdaftar secara sah dengan ROI ataupun ROS itu, mereka mempunyai sijil pendaftaran. Maka syarat utamanya adalah mereka mempunyai sijil pendaftaran dengan kerajaan. Ya, badan operasi juga boleh terdiri daripada mana-mana organisasi yang berdaftar menerusi SSM, Sejaya Syarikat Malaysia, iaitu mereka entiti perniagaan dan sebagainya. Boleh juga koperasi, boleh juga mana-mana organisasi yang berdaftar dengan contohnya Majlis Agama Islam dan sebagainya. Janji mereka mempunyai sijil pendaftaran. Sijil pendaftaran itu adalah penting bagi melayakkan sesebuah organisasi itu memohon sebagai badan operasi. Maka kat sini kita nampak beza kan, kadang-kadang ada setengah-setengah daripada kumpulan ataupun organisasi yang buat ARPRM tapi mereka bukan badan operasi. Contohnya adalah
contohnya adalah seperti sekretariat rakan muda ataupun contohnya adalah seperti sekolah-sekolah yang melaksanakan co-curriculum menerusi badan operasi melaksanakan aktiviti co-curriculum, mereka bukan badan operasi tetapi mereka adalah unit rakan muda sekolah. Jadi unit rakan muda sekolah. Badan operasi juga boleh terdiri daripada semua pejabat belia dan sukan daerah, semua pejabat belia dan sukan daerah yang ada di Malaysia. Kita di setiap daerah di Malaysia ini, kita mempunyai pejabat belia dan sukan masing-masing. Pejabat belia dan sukan kita juga merupakan badan operasi, di mana pegawai belia dan sukan kita, pegawai rakan muda kita merupakan mentor di dalam badan operasi pejabat belia dan sukan daerah masing-masing. Jadi semua orang yang nak melaksanakan ARPRM ini, kita tahu bahawa program ini dilaksanakan untuk mereka yang berumur 14 hingga 24 tahun. Mereka perlu mendaftar, perlu memilih mana-mana badan operasi. Mereka perlu memilih mana-mana badan operasi yang sesuai dengan mereka. Kebanyakan mereka memilih badan bernaung atau kebanyakan mereka bernaung di bawah badan operasi NGO. Contohnya dekat kami sendiri, iaitu Satuan Digital Kelab Manes, kita ada currently yang sedang ongoing melaksanakan ARP hampir lebih daripada 100 orang. 100 orang tu tak termasuk lagi alumni-alumni yang lepas yang jumlahnya beratus-ratus orang juga. Juga mereka juga boleh memilih untuk membuat ARP menerusi badan operasi terus kepada pejabat belia dan sukan daerah masing-masing. Jadi ada banyak contoh badan operasi NGO. Sahabat saya di Seremban, kita ada Zahrudin Majid menggerakkan badan operasi menerusi Persatuan Belia Dinamik Barat dan sebagainya. Jadi apabila mereka berdaftar bawah badan operasi ini, mereka akan diselia oleh badan operasi. Kita ada penyelaras program ARPRM, contohnya terpulang pada struktur badan operasi bagaimana mereka nak bentuk. Kita ada ketua mentor dan barisan mentor-mentor. Kita badan operasi juga akan bertanggungjawab untuk menyelia jurulatih dan sebagainya. Dan kemudian akan menyelia paling utamalah untuk peserta. Dan paling utama di sini adalah badan operasi perlu untuk mengesahkan dalam buku rekod para peserta nanti bahawa dia telah sempurna melaksanakan ARP mengikut hukum dan peraturan yang telah dipiawaikan pada peringkat antarabangsa, dan badan operasi bertanggungjawab sebenarnya untuk mengesahkan bahawa peserta tersebut layak untuk ditauliahkan sebagai sama ada penerima pingat gangsa, perak ataupun emas. Kalau saya boleh bagi analogi di sini kan. Kalau saya boleh bagi analogi di sini, badan operasi ni macam sekolah lah. Sekolah tu umpama sebuah badan operasi. Pentadbir-pentadbir sekolah, pengetua guru besar tu adalah penyelaras dan apa tu lain-lain jawatan dalam badan operasi. Manakala mentor itu adalah contohnya macam guru kelas kita, guru bimbingan dan kaunseling. Manakala guru-guru lain kat sekolah tu umpama kalau dalam badan operasi macam jurulatih-jurulatih kita lah. Jadi itu sebenarnya daripada segi analoginya bagaimana badan operasi ini kita umpamakan dan mengapa ia wujud dalam struktur ARPRM itu sendiri. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Mizam. Dan saya rasa jelas apa yang dijelaskan dan juga dikongsikan oleh Encik Mizam sebentar tadi berkaitan dengan apa itu badan operasi. Dan juga untuk soalan kedua, saya ingin majukan soalan kepada panel kita yang kedua, iaitu saudara Encik Muhammad Firdaus. Ya, Encik Ashraf. Okey, saya nak tanya, okey, apakah yang badan operasi lakukan terhadap saudara sehingga boleh mencapai semua tahap bermula daripada gangsa hingga ke emas, dan boleh ceritakan sedikit okay, apa yang saudara lalui sepanjang untuk mendapatkan emas itu. Silakan, Encik Firdaus. Baik, terima kasih moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Prihatin kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Baik, tanpa membuang masa, terima kasih kepada soalan daripada moderator. Okey, badan operasi ini bagi saya adalah satu tulang belakang yang sangat penting dalam menggerakkan ARPRM di Malaysia. Okey. Jadi di bawah badan operasi juga kita di dalam ARPRM kita juga ada mentor, dan suka saya nak share badan operasi saya adalah Persatuan Belia Jitu Felda Pemanis lah. Okey. So sejak daripada saya mula-mula mendaftar di tahap emas, di tahap gangsa, di tahap perak dan sehingga tahap emas, banyak perkara-perkara yang badan operasi membantu saya, iaitu dari segi menjadi seorang pemimpin yang boleh berfikir secara kritis,
boleh melaksanakan sesuatu perkara tu dengan teratur, bersistematik dan juga mampu menjadikan saya seorang yang boleh merancang plan dan strategi dengan lebih baik. Ini adalah satu perkara yang saya boleh simpulkan secara holistik. Mengapa badan operasi ini sangat penting di dalam ERPRM? Kalau saya nak ceritakan, perjalanan saya daripada Gangsa sehingga Emas itu sangat panjang dan sangat banyak ceritanya yang penuh dengan pahit, manis, berliku-liku, penuh cabaran dan sebagainya. Bersama-sama dengan mentor saya, suka saya nak share juga, mentor saya adalah Encik Armizam sendiri, adalah mentor saya daripada Gangsa sehinggalah saya mencapai Emas pada tahun 2015. Jadi saya nak share sebenarnya kepada tuan-tuan pada hari ini adalah pengalaman saya, perjalanan saya pada ketika tahap Emas. Sebab bagi saya, pada tahap Gangsa sehingga Perak adalah proses saya belajar apa itu ERPRM, bagaimana pelaksanaan ianya berlaku. Dan bagi saya, pada tahap Emas, itulah titik bermulanya peserta Emas ini mencukil seluruh pengalaman, mengeksposkan apa pengalaman yang dia ada, mengaplikasikan apa yang kita telah belajar. So badan operasi ini sangat bagus kerana mereka akan menjadi satu panduan yang sangat penting kepada peserta-peserta ERPRM. Okay, jadi selalunya pada awalnya badan operasi akan membantu kita dari segi plan perancangan. Okay, untuk melaksanakan sesuatu kita mesti ada plan perancangan yang bagus supaya supaya perjalanan ataupun pelaksanaan itu lebih smooth ataupun lebih sempurna. Okay, kenapa saya nak share perjalanan saya di tahap Emas ni? Nampak lebih kurang sama dengan di tahap Gangsa dan Perak, tapi sebenarnya bagi saya di tahap Emas inilah ia menguji saya untuk melengkapkan setiap komponen yang ada, terutamanya pada komponen projek penempatan. Okay, projek penempatan saya ni, saya nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya membuat kajian saintifik dan juga sosial di Pusat Penerangan dan Konservasi Penyu Melaka. Jadi memang saya tak nafikan pelbagai cabaran pahit manis yang saya lalui. Di sini adalah peran perancangan yang rapi bersama badan operasi saya dan juga mentor saya mengatur bagaimana gerak kerja untuk kita laksanakan projek penempatan ini dengan sempurna. Sama ada ia akan menjadi gagal ataupun ia akan menjadi satu projek yang berjaya. Dan bagi saya perkara ini tidak boleh dilupakan sebab susah payahnya kami ataupun saya sendiri dan juga mentor saya dan juga badan operasi mencari dana, mencari tempat projek yang sesuai, melaksanakan libat urus ataupun kerjasama dengan agensi kerajaan pada masa itu, iaitu Jabatan Perikanan Malaysia, Negeri Melaka lah. Okay, so bagi saya ini adalah satu pengalaman yang memang tidak saya boleh lupakan lah di bawah program ERPRM sendiri. Dan melalui program ini juga, bukan sahaja kajian saintifik yang saya lakukan. So sebenarnya banyak lagi program-program yang contohnya pengucapan awam, memberi taklimat kepada pengunjung yang datang, meningkatkan tahap komunikasi saya, keyakinan diri saya, melalui komponen himan masyarakat juga, saya bersama-sama dengan penduduk kampung membersihkan kawasan-kawasan pantai, lepas tu mengeratkan lagi silaturahim dengan rangkaian-rangkaian NGO seperti Kelab Penyu Karang Lestari, Jabatan Beli dan Sukan, Pertubuhan Beli dan Sukan dan sebagainya. Jadi saya dapat lihat melalui daripada perkongsian Encik Muhammad Fidaus dapat nyatakan betapa istimewanya projek penempatan itu yang bakal diharungi kepada adik-adik kita yang belum memperoleh lagi Perak Emas. Untuk kita sama lagi untuk soalan yang seterusnya. Okey, kita ada Encik Abizam sebelah saya. Jadi saya nak tanya Encik Abizam, bagaimana badan operasi ini boleh memainkan peranan untuk memastikan para peserta ini dapat menyempurnakan ERPRM? Tanggungjawab badan operasi ini sebenarnya besar, Ashraf. Tanggungjawab badan operasi ini besar sebab macam saya bagi analogi tadi lah, dia macam sekolah kan. Jadi kita ada pelajar-pelajar ataupun dalam badan operasi ini kita ada peserta kita sendiri. Kita perlu lakukan proses pendaftaran, kita ada borang yang dikeluarkan oleh Kementerian Bina Sukan, maka badan operasi
pertama sebelum kita melaksanakan apa-apa jua dalam badan operasi, sekurang-kurangnya NGO yang hendak, organisasi yang hendak menjadi badan operasi itu sekurang-kurangnya ada seorang daripada mereka yang mempunyai kelayakan sebagai pemimpin ARPRM. Itu syarat paling utama. Iaitu hanya dengan itu sahaja baru Kementerian Belia dan Sukan boleh memberikan pengiktirafan bahawa sesebuah organisasi itu akan diberikan penarafan sebagai sebuah badan operasi yang untuk melaksanakan ARPRM. Kemudian yang kedua, badan operasi perlu untuk membuat struktur organisasi, iaitu kita ada penyelaras ARP, orang yang kita ada mentor. Kalau kita ada beberapa orang mentor, katakanlah kita ada 4-5 orang mentor dalam ARP, maka kita ada perlu ada lead mentor, ketua mentor kita, dan bawahnya ada beberapa mentor yang kita yang telah melalui proses lantikan secara sah oleh KBS dan melalui kursus yang ditawarkan yang diberikan oleh KBS. Kemudian kita perlu juga mendaftarkan peserta-peserta kita. Kita ada borang pendaftaran daripada KBS kita untuk mendaftarkan ini, kerana kita adalah NGO. Badan operasi ini majoritinya adalah NGO. Maka kita perlu untuk membuat promosi yang agresif. Kita turun ke lapangan untuk menerangkan kepada peserta kita apakah itu ARPRM. Kita kena buat satu program untuk mengumpulkan mereka yang tak tahu tentang ARP dan berikan penerangan. Ada video dia mungkin, ada slide yang diberikan oleh KBS dan sebagainya. Kemudian kita daftarkan mereka, ada borang pendaftaran pada peringkat gangsa, perak dan emas. Kemudian badan operasi dari segi pengurusannya perlu juga untuk merekod perkara-perkara ini. Ada file-file yang menyimpan data-data peserta ini dan sebagainya. Kemudian badan operasi juga perlu untuk assign ataupun approve kepada mana-mana jurulatih yang yang peserta tersebut perlu untuk menyempurnakan komponen. Contohnya kalau peserta tersebut nak laksanakan komponen physical recreation, rekreasi fizikal, dan dia buat bola sepak, maka kita perlu assign jurulatih dia sebagai jurulatih yang kita daftarkan di bawah badan operasi kita sebagai jurulatih untuk komponen physical recreation kita. Dan kemudian rekod-rekod ini pun kita perlu simpan, perlu selaraskan. Kemudian kita perlu ada pemantauan terhadap progres pelaksanaan komponen yang dilakukan oleh peserta kita. Contohnya macam gangsa perlukan 3 bulan ataupun perak perlukan 6 bulan. Maka kita perlu ada satu penjadualan bahawa peserta perlu reporting kepada badan operasi ataupun kepada mentor setiap berapa lama. Biasanya peserta saya di Persatuan Malaysia itu, mereka akan reporting progres mereka dengan buku rekod, dengan mungkin lain-lain evidence, gambar dan video dan sebagainya kepada kami untuk kita sahkan bahawa dia melaksanakan program tersebut dengan kejayaannya. Kemudian juga kita dalam badan operasi ini, itulah tanggungjawab paling besar kita pada peringkat gangsa dan perak, terutamanya kita perlu mengesahkan bahawa mereka ini secara hukumnya atas nasihat daripada mentor yang ada dalam badan operasi itu, dia layak untuk ditauliahkan ARPRM. Okey, maaf mencelah Encik Rizal. Okey, memandangkan kita pun sedang bercakap tentang peranan yang dimainkan oleh badan operasi ini. Okey, saya menerima sinar daripada bahagian teknikal. Okey, kita ada dapat satu soalan melalui aplikasi WhatsApp. Soalannya yang mengatakan, okey, saya berada di Selangor. Okey, sedang membuat perak. Okey, untuk APRM, dan saya mungkin akan menyambung pengajian di UTM Skudai. Jadinya bagaimanakah caranya untuk saya menyempurnakan saya punya diary dan juga untuk pengesahan? Adakah saya masih perlu kekal bersama badan operasi yang sedekala, ataupun saya boleh dapatkan pengesahan daripada badan operasi yang berada di sekitar UTM Skudai? Jadinya saya rasa soalan ini amat susah untuk panel saya. Yang pertama, iaitu Cik Bizam untuk memberikan penjelasan kepada kalau, peserta kita ni. Ashraf, kalau itu sebenarnya tak ada masalah kalau peserta tersebut tak perlu untuk tukar badan operasi. Jadi kalau dia berpindah even ke luar negara sekalipun, tidak ada keperluan sebenarnya untuk dia bertukar badan operasi ataupun bertukar mentor. As long as selagi
peserta tersebut boleh dihubungi oleh badan operasi, peserta tersebut boleh lagi dipantau oleh mentor yang ada dalam badan operasi tersebut. Dia tak perlu untuk tukar badan operasi. Kita pun juga macam saya di Persatuan Beli Jitu Felda Pemanis dan juga Cik Zahrudin juga di Dinamik Barat pun kita banyak berdepan dengan peserta-peserta ini, peserta-peserta kita. Pada sampai satu tahap tingkatan 4 dan tingkatan 5 dia berada di komuniti kita. Kemudian apabila lepas SPM dia pindah dan belajar di merata-rata tempat sampai Sabah Sarawak sampai keluar negara pun, tapi still masih lagi buat program ARPRM dengan badan operasi asalnya, dengan mentor asalnya. Dan peserta tersebut pada peringkat yang selanjutnya emas, contohnya dia reporting lah secara berkala apa yang dia buat kepada mentor dan badan operasinya. Jadi tak ada keperluan ataupun tak ada masalah untuk dia tak ada keperluanlah untuk dia bertukar kepada badan operasi lain. Pertukaran badan operasi ini biasanya hanya berlaku ataupun currently ataupun normally berlaku kalau peserta tak rasa selesa dengan badan operasi yang dia ada sekarang ini ataupun dia tak rasa selesa dengan mentor yang dia ada sekarang sekarang ini. Maka dia boleh buat permohonan kepada badan operasi asal dia untuk dia keluar dan dia bertukar kepada badan operasi yang dia nak masuk itulah, dan badan operasi yang dia nak masuk itu juga perlu menyatakan persetujuan. Dan perkara paling penting dekat sini adalah sebarang pertukaran ini perlulah dimaklumkan kepada pejabat belia dan sukan kedua-dua tempat yang dia nak buka ataupun dia nak masuk itu, dan juga dimaklumkan kepada sekretariat ARPRM kita di badan di menara KBS lah. Jadi maklumat itu adalah penting kerana ia berkaitan dengan rekod. Kita nak track bahawa peserta ini sebenarnya kerana badan operasi ini akhirnya nanti akan bertanggungjawab untuk menjawab semua hal ehwal berkaitan dengan peserta yang bawa bimbingan dia. Mungkin Cik Mazatul, pegawai belia dan sukan kita juga ada pendapat berkenaan dengan perkara ini. Jadi kalau kita boleh share pendapat Cik Mazatul. Yeah. Terima kasih saudara moderator. Sebenarnya tadi yang Cik Amizam tu terangkan pada saya itu dah lengkap jawapan dia. Yang mana sebenarnya memang apabila berlakunya perpindahan, benda ni yang memang biasa berlaku. Kadang-kadang mereka ni mengikut keluarga bertukar daripada negeri ke negeri yang berbeza. Namun pada saya sebenarnya ialah bergantung kepada peserta itu sendiri sebenarnya. Sekiranya dia rasa lebih selesa, tak ada masalah dengan badan operasi yang sedia ada, pada saya tiada keperluan untuk dia bertukar kepada badan operasi yang di kawasan yang baru. Cuma macam yang Cik Amidam cakap tadi, sebenarnya first thing first, apabila seseorang tu bertukar daripada negeri ataupun daripada kawasan yang berbeza, pertama sekali bolehlah merujuk kepada pihak pejabat belia dan sukan daerah yang mana untuk identify mungkin di dalam kawasan tu ada badan-badan operasi yang boleh membantu untuk dia menggerakkan ataupun memberi kesinambungan kepada program yang sedang dilakukan itu. Jadi itulah sebesar sedikit. Terima kasih kepada mereka. Okey, terima kasih kepada punya panel juga Cik Mazatul Asrul. Okey, saya nak ajukan seorang kepada panel kita yang kedua. Okey, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh alumni ARPRM ataupun pemegang emas bagi bantu BO ataupun secara skop yang lebih besar menyumbang kembali? Silakan, Cik Fedros. Okey, terima kasih kepada moderator. Baik, untuk soalan yang kedua ni, saya percaya di Malaysia kita ramai telah melahirkan peserta-peserta daripada event daripada tahap gangsa, perak maupun emas. Okey, jadi peranan sebagai seorang alumni ARPRM ini bagi memastikan pelaksanaan ini diteruskan kepada generasi baru, kita patut ada perancangan program atau aktiviti yang kita perlu lihatlah kepada kesesuaian pada masa kini. Sebab kita sedia maklum bahawa mungkin dalam norma baharu pandemik COVID-19 ni, kita tak sama dengan zaman dahulu. Sebelum ni kita banyak buat program secara fizikal yang boleh ramai orang ataupun ramai peserta boleh terlibat. Tapi dalam keadaan sekarang mungkin kita perlu melihat semula, meneliti semula apa aktiviti ataupun program yang bersesuaian dengan norma baru yang sekarang. Baik.
Bagi saya, kita perlu menarik lebih ramai lagi generasi anak, anak muda ataupun para belia di luar sana dengan cara mempromosikan ERPRM ni khususnya di kawasan luar bandar dengan melakukan pelbagai kerjasama libat urus. Contohnya dengan Felda, dengan ketua-ketua kampung, penghulu dan sebagainya. Sebab bagi saya, mereka ini adalah dekat dengan apa komuniti. Dan saya rasa tak salah sekiranya kita melakukan libat urus ini untuk kita laksanakan program ARPRM secara menyeluruh. Dan seterusnya kita juga boleh apa membuat kerjasama dengan kolej-kolej, IPT, sekolah-sekolah untuk menarik lebih ramai lagi graduan ataupun pelajar-pelajar sekolah yang sebenarnya mereka pun tak tahu sebenarnya ARPRM ini mempunyai pelbagai program model insan yang sangat-sangat dapat membantu mereka pada masa akan datang. Okay. Pada pandangan saya untuk yang terakhir adalah dari segi pembangunan model insan. Saya percaya dalam tempoh untuk melaksanakan ARPRM ini, kita ada guide daripada badan operasi sendiri, kita ada guide daripada mentor sendiri dan juga alumni-alumni. Tapi bagaimana alumni dapat menggunakan pengalaman ilmu yang mereka ada untuk membantu golongan peserta-peserta ERPRM ini ataupun generasi baru untuk lebih ke hadapan dan bagi saya bagaimana mereka nak melahirkan model insan yang lebih berkarisma dan berkepimpinan tinggi. Okey, terima kasih kepada Encik Firdaus. Dan saya rasa itu jelas. Dan juga apabila tentang menyentuh pelaksanaan semasa, untuk menyempurnakan ERPRM semasa pandemik yang sedang berlaku sekarang ini, di talian kita ada seorang peserta tahap MAS yang sedang menyempurnakannya. Itu Saudara Izwan. Saudara Izwan ada pada di talian? Okey, saya ada. Saudara Izwan. Okey, saya nak tanya bagaimana Saudara Izwan melihat badan operasi dan juga program ERPRM yang dibawa oleh badan operasi ini membentuk diri saudara secara berfasa sejak dari awal gangsa dan kini sedang melaksanakan emas dan tak kala pandemik sedang berlaku. Boleh, jika boleh dikongsikan, silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada moderator kerana memberikan peluang untuk memberikan sedikit pengongsian. Pertama sekali, BO memberikan kemudahan untuk saya menyempurnakan kesemua tahap dari tahap gangsa dan sehingga tahap emas. BO juga membuatkan saya banyak belajar tentang perkara yang saya tidak diajar di dalam sekolah yang kami namakan sekolah jalanan. Hal ini memberikan kesan yang sangat besar dalam hidup saya dan menjadikan saya sentiasa berfikiran lebih matang dalam semua perkara. Selain itu juga, BO sentiasa memantau perjalanan dan mengambil berat tentang peserta sejak dari tahap gangsa hingga emas. BO ini juga banyak membantu saya dalam pelbagai cara untuk menyempurnakan emas. Jadi pada saya, BO merupakan organisasi yang baik untuk menyempurnakan setiap tahap. Okay, sekian dari saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Saudara Izwan. Okey, tuan-puan dan juga penonton kita pada hari ini, kita bakal berehat sebentar sebelum kita ke pusingan yang kedua. Dan untuk itu, kita ada klip video yang telah disediakan oleh unit parti pindah kita yang diketuai oleh Saudara Faiz dan juga Saudara Ivan. Jadi sama-sama kita saksikan dan kita akan kembali sebentar lagi. Okey. We'll be right back.
perasaan saya dengan Daus dengan Farid rasa gembira sebab tak sangka kan dapat ke tahap emas ni daripada kita orang ambil gangsa, Perak, lepas tu sekarang dah ke emas kan. Saranan kepada beli-beli di luar sana, ikutlah macam kita orang ni kan. Banyak faedahnya kan. Boleh jamin masa depan. Lepas tu boleh kenal ramai-ramai kawan lagi di seluruh negeri kan. Kalau boleh, ikutlah kan. Jangan lepak di sana di jimban-jimban yang tak berfaedah. Ini sebenarnya sangat menyeronokkan sebab benda yang apa kita tak dapat dekat sekolah, kita dapat di kem-kem interaktif ataupun kursus kepimpinan, kerana dia akan memberikan jati diri yang kuat pada diri kita, di mana ERP ini mengajar kita untuk menjadi seorang pemimpin pada masa hadapan. Dan saya, bagi saya ERP ini agak baguslah kerana dia memberikan saya pengajaran dan memberikan pendidikan yang berguna bagi memupuk para-para belia, para belia di luar sana. Saya menyarankan supaya anda semua ikutilah program Anugerah Remaja Perdana Rekomendi ini, tidak kira di sekolah maupun di bawah NGO, kerana dengan program ini dapat memupuk semangat kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi kita untuk webinar siri 4 pada hari ini. Dan juga kita tanpa melengahkan masa, saya ajukan mengajukan soalan dan juga pertanyaan kepada Encik Mazatul Azrul, Pegawai Belia dan Sukan Daerah Segamat. Okey, Encik Mazatul Azrul, berada di talian? Ada moderator. Jelas. Okey. Untuk soalan saya pada hari ini, saya mungkin menjadi satu soalan daripada rakan-rakan saya lain. Okey, apakah harapan Encik Azrul terhadap semua NGO maupun organisasi yang memegang amanah sebagai badan operasi APRM ini
untuk memastikan program ini kekal melahirkan belia yang berkualiti pada pendapat pada harapan Cik Azrul. Silakan. Okey, terima kasih moderator. Okey, ini berkenaan harapan saya. Okey, sebenarnya saya masih ingat lagi pada tahun 2019, 2 tahun lepas, yang mana apabila pertama kali saya ditempatkan di Pejabat Belia dan Sukan Daerah Sekabat ni, saya secara peribadinya rasa bertuah. Malah bukan saya je, malah boleh dikatakan keseluruhan golongan muda atau belia di daerah Segamat ni, kita sepatutnya berasa buntung sebab saya dapat kenal pasti di daerah Segamat ada beberapa badan operasi yang bergerak aktif dalam menjalankan program ERPRM ni. Antaranya adalah Persatuan Belia Jitu Fedah Pemanis dan juga The Segamat Budi Society yang sekarang ni dipimpin oleh Cikgu Si Kuan Lian serta beberapa pemimpin di bawah dia. Dan seperti mana yang kita semua sedia maklum, badan operasi ni dia sebenarnya merupakan satu support system yang menggerakkan keseluruhan penjalanan program ERP tersebut, bermula dah daripada semakan buku rekod, kemudian penyediaan laporan, kemudian sehinggalah ke majlis pentaulian pelajar tersebut. Namun inilah yang saya harapkan konsistensi daripada semua pemimpin, jurulatih untuk terus memimpin peserta-peserta kita sehinggalah mereka ni semua ditauliahkan sama ada dari tahap gangsa, perak dan emas. Namun kita tak dapat nafikan yang mana dalam keadaan pandemik sekarang ni, kalau kita lihat pun semakin hari belum menunjukkan tren penurunan kes harian kita ni, COVID ni. Dan ianya memang sedikit sebanyak memerincatkan atau memberi kekangan kepada badan operasi untuk menggerakkan ataupun menjalankan semua komponen-komponen, terutamanya penjelajahan lasak dan juga projek penempatan, yang mana kalau kita lihat pada dua komponen ni, dia memang memerlukan kumpulan pelajar untuk berada di satu lokasi bermalam sambil membuat eksplorasi, ekspedisi dan sebagainya. Namun sebenarnya masih ada garis panduan yang mana dikeluarkan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan sendiri yang ianya dirangka selaras dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN dan Kementerian Kesihatan. Dan saya ambil contoh yang mana baru-baru ini pada awal bulan Ogos yang lepas, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor telah mengangkat satu permohonan projek penempatan emas daripada Desa Gamat Budi Society, yang mana saya sendiri telah berbincang dengan Cikgu Si tentang apakah kaedah pelaksanaan yang kita lakukan dalam keadaan pandemik sendiri. Dan saya pun merujuk dengan pihak jabatan dan saya pun ada berhubung sendiri dengan pihak kementerian, iaitu Puan Shikin. Saya rasa Puan Shikin pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Yang mana apakah garis panduan ataupun kaedah pelaksanaan yang kita boleh lakukan dalam keadaan sekarang. Dan Alhamdulillah projek penempatan tersebut telah pun diluluskan pada 11 Ogos lepas. Dan insyaAllah akan dilaksanakan pada pertengahan September akan datang. Jadi inilah harapan saya, yang mana good engagement, hubungan yang baik di antara badan operasi dengan Pejabat Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan KBS sendiri haruslah kita kekalkan untuk kita melaksanakan atau mencari garis panduan yang terbaik yang kita lakukan dalam keadaan pandemik sekarang. Selain itu, saya juga berharap lagi ini kita lebih memfokuskan kepada goal holder lah. Kalau kita lihat penerima emas kita sekarang ni sebenarnya apabila diorang ditauliahkan tahap emas, sebenarnya that is not the end of the story. Sebenarnya apabila diorang dapat tahap emas tu, sijil tu, bukannya terus masuk ke dalam resume, upload ataupun masuk ke dalam SPA 9, that's it. Sebenarnya masih ada peranan tanggungjawab yang kita harapkan daripada semua peserta emas ini, di mana kalau kita lihat diorang ni experience dia bukannya 6 bulan, setahun, more than 2 years. Banyak pengalaman diorang, dan this one should be share kepada semua peserta-peserta ataupun golongan-golongan yang tidak ada maklumat lengkap tentang ERP sendiri. Sebagai contoh, macam saya lah, kalau nak kata sedih tu, sedih lah juga. Yang mana apabila saya dulu waktu saya belajar di IPT, tak ada siapa yang approach, tak ada siapa yang memperkenalkan kepada saya. So, walau macam mana pun, pada saya anggap itu bukan rezeki lah. Yang mana pada saya, inilah peranan yang kita harapkan daripada semua goal holder ataupun alumni terus membimbing golongan-golongan yang di luar sana supaya program ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa. Jadi itulah sedikit sebanyak harapan pada saya, yang mana kalau kita lihat dalam keadaan pandemik ni sememangnya banyak program-program fizikal yang tak dapat kita laksanakan. Namun pada saya, apabila program yang melibatkan pembangunan bakat, pembangunan sasiah dan pencarian potensi belia ni haruslah kita teruskan untuk kita melahirkan golongan belia yang positif dan juga mempunyai nilai tambah. Okey, alright. Okey, terima kasih Cik Azrul, dan saya rasa itu merupakan juga harapan bagi tak kira bagi segi dari daerah, mahu jabatan ataupun mahu daripada Kementerian Belia dan Sukan. Dan juga untuk itu, kita nak melihat bagaimana untuk soalan kepada Cik Amizam selaku panel pertama. Okey, bagaimana
Okey, kita ambil sebagai contoh Persatuan Malaysia Tuan Pemanis menguruskan sebuah badan organisasi. Apakah tips dan juga kaedah dan panduan yang boleh kita kongsi bersama? Silakan. Okey, terima kasih Ashraf. Sebenarnya menguruskan tak dengar. Unmute please. Okey, minta maaf. Sebenarnya, terima kasih Ashraf. Sebenarnya macam saya cakap tadi, menguruskan sebuah badan operasi ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang amat besar. Cabarannya pun besar. Jadi, dia tak berlaku, dia macam bayi. Dia kita akan mula daripada merangkak, bertatih dan sebagainya sebelum kita boleh berlari dan memecut, buat maraton ataupun larian pecut kemudiannya. Jadi, yang pertama adalah kita perlukan struktur yang kuat untuk menggerakkan badan operasi ini. Memang kita bermula dengan seorang je. Dulu saya bermula dengan seorang memperkenalkan ke dalam persatuan. Kemudian syukur Alhamdulillah ia disambut dan ramai di kalangan. My first batch dalam ERP ini hanya ada 10 orang saja. Ia berlaku kira-kira 2002-2003 yang lalu. Lama dah berlalu, berdekad yang lalu. Kemudian kemudian ada rakan-rakan dalam persatuan juga yang dalam badan operasi yang memberikan sokongan dan kerjasama nak membantu. Setengahnya pun telah pergi. Kemudian kalau tuan nak menguruskan badan operasi, tuan perlu mencari rakan seperjuangan, sekurang-kurangnya seorang yang boleh accompany ataupun yang boleh menyokong tuan-tuan untuk menggerakkan badan operasi. Itu penting kerana kadang-kadang kalau kita bergerak dengan seorang itu ia menjadi amat sukar bagi kita. Yang kedua, tips yang kedua kita perlu banyak berkorban. Banyak berkorban kan. Memang dana itu adalah satu perkara yang amat sukar, tetapi dalam buat permulaan itu kita perlu untuk gunakan, perolehkannya, kita perlu kreatif mencarinya dan bagi membolehkan kita menggerakkan program-program yang memenuhkan komponen dalam ARPRM itu tadilah, yang 4 dan 5 komponen itu. Tips yang ketiga, saya sebenarnya dah sampai, badan operasi saya sebenarnya dah sampai kepada tahap ini, iaitu di mana alumni saya yang sama ada mereka yang telah mencapai tahap emas ataupun mereka yang tak capai tahap emas tapi capai tahap sekurang-kurangnya gangsa ataupun perak, mereka menyumbang kembali kepada pelaksanaan badan pengurusan dan pelaksanaan projek badan operasi. Sama ada mereka menyumbang menerusi satu tabung dana yang kita wujudkan untuk kita gunakan bagi menggerakkan badan operasi dari segi pengurusan dan programnya, ataupun mereka menyumbang daripada segi kepakaran. Dan saya berasa syukur dan Alhamdulillah kerana alumni-alumni emas saya yang banyak dan alumni ARP saya yang banyak berada di merata tempat di negara ini, walaupun mereka tak dapat kembali untuk menyumbang dari segi kepakaran, menyumbang dari segi fizikal dan sebagainya, mereka menyumbang dari segi dana kepada tabung persatuan, kepada akaun persatuan yang boleh digunakan oleh badan operasi. Persatuan itu adalah badan operasi itu sendiri dan digunakan untuk menggerakkan program-program ARPRM. Menyumbang kembali oleh peserta-peserta yang telah menyempurnakan ARP ini adalah penting untuk survive masa hadapan pada badan operasi. Kita nak perkara ini juga dinikmati oleh generasi-generasi yang baru yang sebelum ini. Jadi itu antara tips yang boleh saya berikan. Okey, terima kasih kepada Cik Amizam di atas tips-tips dan juga kaedah ataupun panduan yang dapat kita kongsi bersama pada hari ini. Okey, untuk soalan yang seterusnya, saya ingin ajukan kepada panel kita yang kedua, iaitu Encik Muhammad Fidul Zainal Abidin. Ya, okey, soalannya saya ingin untuk mungkin saya nak bertanya dan mungkin juga dari tanda tanya kepada rakan-rakan saya di dalam mesos ini. Untuk memastikan badan operasi itu sentiasa relevan dan juga dapat menangkap generasi, apakah pendekatan ubah suai ataupun penyesuaian yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dari segi situasi semasa pandemik ini? Mungkin boleh dapat dikongsikan oleh saudara Encik Muhammad Fidaus. Okey, terima kasih Encik Ashraf. Saya sebenarnya saya memang bersetuju dengan Encik Asrul, even dengan Encik Zam tadi pun ada mengatakan bahawa kita perlu melihat semula kepada alumni itu sendiri macam mana dia dapat menyumbang semula kepada badan operasi. Saya amat bersetujulah sebab bagi saya itu adalah sangat penting untuk kita menarik lagi lebih ramai generasi-generasi untuk mengikuti projek ARPRM. Baik, untuk
pada masa kini, pandemik COVID-19 telah mengubah banyak perkara. Okey, semua orang tahu dan kita dalam keadaan normal baru. Jadi pandangan saya, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh BO adalah mengenali kelompok sasaran dan mengetahui aktiviti-aktiviti yang bersesuaian yang boleh dilakukan pada masa kini. Okey, kita sedia maklum bahawa sekarang Malaysia giat meningkatkan pemberian vaksin kepada seluruh rakyat dan kita percaya, saya percaya suatu masa nanti kita dapat melaksanakan pelbagai program seperti dahulu kala dalam bentuk fizikal. Jadi tapi kita tak boleh tunggu sebab masa terus berjalan, berjalan dan terus berjalan. Jadi pandangan saya, BO juga perlu memastikan program-program atau aktiviti yang sesuai ini dapat dilakukan dengan lebih kerap. Pandangan saya, program yang dilaksanakan boleh dilakukan secara berskala kecil tetapi kerap dilakukan ataupun dilaksanakan supaya sasaran ataupun peserta kita dapat membuka peluang secara sama rata. Dan yang keempat adalah pendekatan secara dalam talian. Yang kita sedia maklum, norma baru ini kita lebih kepada aktiviti-aktiviti yang secara dalam talian. Tapi kita perlu melihat, kita perlu meneliti secara terperinci supaya matlamat dan objektifnya adalah sama, tidak tersasar dan masih boleh dilaksanakan. Saya percaya semua badan operasi dengan bantuan juga Kementerian Belia dan Sukan yang mempunyai SOP yang telah disediakan, seperti saya tengok ada rakan kita yang tanya di dalam chat tu, macam mana kita nak laksanakan ARPRM dalam tempoh pandemik COVID-19. So saya rasa urusan kita, even badan operasi sendiri telah mendapat makluman daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk mereka telah menyediakan satu SOP lah untuk pelaksanaan ARPRM ketika pandemik ini. Okey, baik. Itu saja daripada saya, Encik Isra. Terima kasih saudara Encik Firdaus untuk penjelasan pasal tadi. Okey, dan saya juga mendapat maklumat bahawasanya link pengesahan kehadiran kita telah keluarkan dan juga dapatan kita juga dimaklumkan bahawasanya okey, peserta yang telah melengkapkan pengesahan tersebut akan secara terus mendapat insert dalam email mereka. Jadinya kepada semua penonton dan juga saudara-saudari pada hari ini, jangan lupa untuk sahkan kehadiran anda di link yang telah disediakan dan anda akan dapat terus sijil penyertaan di dalam webinar kita secara terus ke email anda. Jadi tak apa, melainkan masa lagi, saya ingin ajukan soalan kepada panel kita yang pertama iaitu Encik Armizam. Okey, apakah kekangan yang dihadapi oleh badan operasi dan bagaimana cara kita nak mengatasinya secara kreatif dan juga secara profesional? Silakan. Ya, kalau cakap pasal nak menggerakkan badan operasi ni, dia ada dua benda iaitu pengurusan badan operasi dan kerja-kerja pengurusan dan kerja-kerja pelaksanaan aktiviti. Kerja-kerja pengurusan dan kerja-kerja pelaksanaan aktiviti dalam badan operasi ini tentulah memerlukan modal kos yang besar. Jadi kekangan paling utama adalah berkenaan dengan modal ataupun kos. Saya bersyukur Alhamdulillah kerana pada peringkat awal dulu Kementerian Belia dan Sukan juga ada memberikan dana khas untuk program pelaksanaan program ARPRM ketika zaman kami bertatih, merangkap dan sebagainya. Ada daripada kerajaan yang memberikan. Mm-hmm. Kemudian dana pelaksanaan program pengurusan dan program ini juga kita dapat daripada sokongan daripada YB-YB kita yang berada di dalam daerah Segamat, khususnya dalam kawasan Dun Pemanis dan Parlimen Sekijang. Syukur Alhamdulillah, terima kasih kepada semua-semua ahli-ahli yang berhormat, yang amat prihatin. Kita rasa juga bersyukur daripada dulu sampai sekarang kita mempunyai wakil rakyat yang sentiasa prihatin kepada program pembangunan belia, program pembangunan generasi. Jadi mana-mana badan operasi itu saya rasa approach untuk dapatkan dana daripada mana-mana yang ada yang berhormat itu adalah penting. Kerana kita buat program pembangunan badan, program pembangunan remaja ni, kita merentas fahaman politik, kita merentas ideologi dan sebagainya. Kerana pembangunan remaja ini adalah lebih atas daripada segala fahaman politik dan dia merentas fahaman politik dan ideologi. Ia berkaitan dengan survival negara kita ini. Jadi kalau kita dapat jelaskan kepada ahli-ahli yang berhormat sekeliling kita untuk menyokong perkara ini, saya rasa mereka orang adalah orang yang cukup yang boleh memahami kepentingan pembangunan generasi ini. Juga kita itu daripada segi dana dan kewangan. Kemudian juga menghadapi kekangan daripada segi
bagaimana kita nak cari orang yang pakar untuk sesuatu bidang. Contohnya macam mereka yang berkeupayaan untuk mengajar kemahiran IT umpamanya, berpakar untuk memahami, contohnya macam projek penempatan Firdaus, dia adalah projek penempatan yang scientific base, kan, yang scientific base. Mujurlah mentor kedua dia adalah Encik Azizi, seorang PTD yang kini di SPP. Dia adalah daripada kelulusan dalam bidang biologi sama dengan Cik Firdaus. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah tersebut, dan saya terus assign, badan operasi terus assign dia sebagai co-mentor. Jadi kepakaran itu adalah penting. Kadang-kadang kan kita nak assign, kita nak approve bahawa peserta ini telah menyempurnakan dan layak pada satu-satu komponen, contoh dia physical recreation, bola sepak ataupun inovasi dalam kemahiran. Maka tak semuanya kepakaran itu kita miliki dalam badan operasi. Kita perlu assign mereka yang di luar daripada badan operasi untuk membantu kita sebagai penilai dalaman, sebagai jurulatih dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita perlu menjaga kualiti pelaksanaan projek yang ataupun program ataupun aktiviti yang dilaksanakan oleh peserta kita sendiri. Jadi itu sebersedikitlah, Ashraf. Okey, alright. Terima kasih. Saya rasa itu jelas yang dikatakan oleh Cik Abizam. Okey, berkaitan dengan kekangan yang dirapi oleh mana-mana badan operasi ataupun organisasi yang ada di Malaysia. Dan juga untuk soalan yang seterusnya ingin saya ajukan kepada saudara Firdaus. Cik Firdaus? Ya, saya masih berada di Malaysia. Okey, soalannya bunyi begini. Okey, apakah harapan saudara untuk kemajuan semua badan operasi yang menjadi teras melainkan peserta dan juga penerima anugerah bagi ARPRM? Silakan. Baik. Harapan saya untuk BO, saya percaya BO di seluruh negara, macam saya cakap tadi, yang berdaftar untuk melaksanakan ARPRM di Malaysia sangat banyak. Jadi saya rasa BO memang mampu untuk melahirkan peserta ARPRM ini. Tapi untuk melahirkan seorang pemimpin selepas mereka menerima ERPRM ini, perlu ada penelitian ataupun kira follow up dengan peserta tersebutlah, ataupun melihat bagaimana mereka sendiri, peserta-peserta ini, bagaimana mereka senang kata berdikari lah, okay? Dan bagaimana mereka balik semula kepada operasi untuk menyumbang semula kepada organisasi. Dan harapan saya, BO bukan sahaja menjadi panduan kepada peserta, tetapi memastikan perkembangan peserta-peserta ARPRM ni diteruskan dan juga menjadi sumber inspirasi kepada generasi seterusnya. Yang kedua, BO perlu meneliti semula apa program yang sesuai lah, seperti mana yang saya katakan sebentar tadi. Yang ketiga, BO perlu menyediakan platform pelbagai program dan aktiviti supaya membuka lebih banyak peluang generasi akan datang. Contohnya lah, pada masa sekarang apa yang saya tengok adalah sukarelawan pusat pemberian vaksin PPV. So melalui program ini, ia dah sekaligus membimbing bagaimana peserta ataupun urusetia proses dan pelaksanaan sebagai urusetia atau facilitator untuk melaksanakan program tersebut. Dan seterusnya yang keempat, kerjasama. Macam saya kata, BO perlu melakukan kerjasama dengan pelbagai agensi, agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi NGO dan sebagainya, supaya program berteraskan modal insan, sukarelawan, contohnya sebagai sukarelawan, kebajikan, pendidikan, even modal insan sekalipun. Sekarang ni contohlah peluang-peluang pekerjaan, ramai belia-belia di luar sana yang masih belum ada peluang pekerjaan. Jadi ini juga merupakan satu program ataupun perkara yang kita boleh laksanakan untuk membantu belia-belia di luar sana, selain daripada kita memfokuskan kepada ARPRM itu sendiri. Yang terakhir, saya lihat sebenarnya ARPRM ni di kawasan, even di kawasan bandar sekalipun, banyak belia tak tahu apa itu ARPRM. Jadi bagi saya, harapan saya, BO perlu melihat semula bagaimana marketing ataupun promosi ARPRM ini perlu dilakukan di seluruh pelosok negara kita. So saya percaya semua orang tahu strategi ini, iaitu the power of viral. Yang sekarang ni kita tahu pelbagai medium di media sosial, contohnya Facebook, Instagram,
TikTok dan Twitter dan sebagainya, itu merupakan satu platform di mana kita boleh gunakan buat masa zaman sekarang ni untuk kita ketengahkan, yang untuk kita bangkitkan semula ARPRM ini di Malaysia. Itu pandangan saya, Encik Ashraf. Okay, terima kasih kepada Encik Firdaus. Okey, boleh harapan-harapan untuk badan operasi dan juga info tambahan yang kita peroleh daripada bahagian teknikal. Untuk perhatian kepada semua mahasiswa daripada Universiti Malaysia Terengganu. Okey, webinar episod 4 badan operasi roda dan pegat IPRM diminta kepada semua mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu yang menyertai webinar untuk mengisi pengesahan kehadiran bagi tujuan merit yang akan diselaraskan oleh Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu. Boleh isi link tersebut dan link tu akan ditutup 15 minit selepas webinar ini tamat. Dan juga diingatkan kepada semua yang belum mengisi borang penyertaan, iaitu borang pendaftaran, diminta untuk membuat demikian untuk mendapatkan sijil yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi peringkat kebangsaan. Dan juga kuis kita pada hari ini yang telah dinantikan oleh semua penonton kita pada hari ini. Soalan dia adalah, okay, badan operasi, okay, di bawah siapa? Soalannya adalah macam badan operasi perlu berdaftar kepada siapa? Okey, boleh nyatakan jawapan dengan cepat dan juga tepat dan kita akan pilih pemenangnya nanti. Okey, untuk yang seterusnya, okey. Kita alamak. Minta maaf kepada semua, masa amat mencemburui kita pada hari ini dan juga sejam berlalu dengan sangat pantas. Dan juga tuan-puan, kita telah sampai ke penghujung sesi webinar ARPRM Siri 4 pada hari ini. Okey, kita sebenarnya kita nak sambung untuk mengupas lebih banyak lagi untuk soalan-soalan juga mungkin menjadi pertanyaan untuk penonton kita pada hari ini. Tapi apakah daya, masa mencemburi kita. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, saya lagi ingatkan kepada semua untuk mengisi borang pengesahan yang saya nyatakan sebentar tadi, untuk mengisi secepatnya untuk mendapatkan sijil penyertaan daripada Kementerian Belia dan Sukan secara terus ke email anda. Dan juga kita mengambil sedikit masa. Okey, dalam mungkin dalam seminit dua ni untuk kita meter panel-panel kita untuk memberikan sedikit kesimpulan ataupun tips ataupun paduan akhir ataupun kata-kata semangat untuk semua remaja kita yang berada di badan operasi masing-masing. Okey, kita mulakan dengan Cik Firdaus dahulu. Cik Firdaus, silakan. Kita pun tak ada masa lagi. Saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak tiga kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia di atas memberi peluang kepada Persatuan Belia Jitu untuk menganjurkan program ARPRM, webinar ARPRM siri keempat ini. Dan saya juga amat berterima kasih kepada Persatuan Belia Jitu kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk bersama-sama menjadi panel untuk berkongsi sedikit pengalaman yang saya ada. Juga kepada terima kasih kepada Persatuan Belia Pejabat Belia dan Sukan Daerah Segamat dan juga Jabatan Belia dan Sukan Negeri untuk program ini. Saya berharap sangat peserta-peserta atau generasi di luar sana, belia sana di luar sana boleh berhubung dengan Pejabat Belia dan Sukan yang terdekat untuk mengikuti program ARPRM ni. Dan saya percaya dengan adanya program webinar seperti ini dapat meningkatkan lagi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyertai ARPRM. Dengan ini saya memohon maaf sekiranya ada salah dan silap daripada saya. Terima kasih kepada semua yang join program kita pada hari ini. Belia terus maju, insyaAllah. Okey, insyaAllah kata-kata itu menjadi satu pedoman dan juga ikutan pada semua penonton kita pada hari ini. Dan juga mungkin kita minta juga pada panel kita yang pertama itu Encik Abizam untuk memberikan sedikit kesimpulan juga kata-kata daripada pihak tuan. Terima kasih Ashraf. Sikit je yang saya nak cakap. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kepada sahabat-sahabat, adik-adik ataupun yang berhajat nak buat badan operasi ini, hati kena kental. Hati kena kental, banyak perjalanan yang perlu diharungi, banyak sangat halangan ke apa yang perlu kita harungi. Tapi yang paling penting adalah semua itu merupakan satu learning curve. Satu itu merupakan semua kelok pembelajaran yang akhirnya nanti akan membuatkan kita menjadi lebih kuat dan dapat mengecap pelbagai kejayaan. Yang kedua, kepada semua peserta ARPRM, kalau tak tahu
Okay. Kalau nak buat ARPRM ini, dua perkara, iaitu cari badan operasi dan cari mentor. Cari badan operasi dan cari mentor. Kalau cari badan kalau tak dapat cari mentor pun, dapat cari badan operasi pun, dia mungkin dapat menyelesaikan masalah mentor. So kat mana nak cari badan operasi? Mesti tahu mana-mana persatuan ataupun mana-mana organisasi yang berdaftar bawah KBS sebagai badan operasi yang sah. Kalau tak jumpa, terus pergi ke pejabat belia dan sukan daerah masing-masing. Terus pergi ke pejabat belia dan sukan daerah masing-masing. Kita ada pegawai belia dan sukan, kita ada pegawai rakan muda yang boleh memberikan panduan kepada kita manakah badan operasi yang boleh kita pergi ataupun boleh terus bernaung bawah PBSD, pejabat belia sukan masing-masing, dan manakah mentor yang boleh kita duduk untuk menyelaksanakan program ARPRM ini. Itu dua panduan yang dapat saya berikanlah. Terima kasih kepada KBS, BPRM, Bagian Pembangunan Rakan Muda. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sama bersama-sama dengan kita pada webinar kali ini. Jangan lupa untuk isi link untuk isi borang pengesahan kehadiran, kerana kita akan terus auto-generate sijil kepada tuan-tuan dan akan diberikan terus ke dalam email masing-masing. Iaitu jangan lupa untuk isi borang pendaftaran tersebut. Okey, terima kasih kepada Encik Abizam untuk panduan dan juga kata-kata sebentar tadi. Okey, kita telah ada pemenang. Okey, bahagian teknikal telah maklumkan kepada saya. Pemenang kita pada hari ini adalah Suhizul Hisham Keliwan. Dia berjaya memberikan jawapan. Dan juga kita ada pemenang yang kedua, iaitu Haris Azwan. Okey, kita minta pada kedua-dua pemenang ini untuk WhatsApp secara personal kepada bahagian teknikal kita. Irfan. Itu saudara Irfan, untuk claim hadiah anda. Dan juga apalah webinar ini tanpa satu kenangan, dan untuk mengabadikan kenangan kita sepanjang sejam ini. Okey, kita minta kepada semua yang ada pada hari ini untuk buka kamera masing-masing. Kita nak abadikan kenangan indah sejam kita bersama-sama daripada rakan seluruh negara dengan foto bersama, iaitu grup foto. Jadi siap sedia semua, cantikkan muka, siapkan muka semua bagai, dan pastikan kaca handsome cantik bergaya untuk kita abadikan kenangan ini. Okey, you minta unit teknikal. Unit teknikal sudah bersedia? Okey, siapkan muka anda semua. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, next slide. Okey, next slide. Okey, next slide. Okey, 1, 2, 3. Disebabkan kita penyertaan untuk Zoom meeting agak ramai, jadi kita mungkin akan memerlukan 3 hingga 5 slide untuk kita masukkan semua yang datang untuk menyertai kita pada hari ini. Okay, next. Okay, tak apa. Okay. Selesai? Mm-hmm. Alright, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda-anda semua. Terima kasih kepada Cik Abizam Abdul Rahim. Okay, terima kasih kepada Cik Fedaus. Terima kasih kepada Encik Basutu Asrul dan juga semua yang terlibat, terutamanya daripada Kementerian Belia dan Sukan dan juga Pembangunan Rakan Muda. Kita ada Puan Ashika dan juga Puan Azura. Okey, sekian sahaja sesi webinar ERPRM Siri 4 kita pada hari ini dengan tajuk Badan Operasi, iaitu Roda dan Penggerak ERPRM. Bagi pihak pengajar bersama Persatuan Belia Digital Fedah Pemanis, mengucapkan terima kasih kepada semua, khususnya Timbalan Ketua Pengarah Puan Azura dan pegawai yang dedikasi, iaitu Puan Cikin, di atas peluang dan yang diberikan untuk mengelilingkan siri kali ini. Dan saya adakan kerjasama ini bukan adalah pertama juga terakhir, supaya kita dapat kelangsungan kerjasama di antara kita dan juga daripada seluruh negara. Terima kasih terutamanya pada kedua-dua panel kita, okay, untuk hadir pada hari ini, untuk Cik Abizan juga Cik Fidaus. Semoga kita dapat buat lebih banyak lagi program-program seperti ini, memandangkan pandemik yang sedang berlaku, dan ialah perkataan yang sesuai untuk kita terus menambahkan ilmu dan juga berkongsi pengaturan sebesar sedikit bersama dengan rakan-rakan kita daripada seluruh negara. Tanpa anda tentunya program ini tidak sesempurna ini. Stay tune untuk banyak lagi program yang akan dijalankan dan dianjurkan oleh Rakan Muda Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Ikuti di Instagram Rakan Muda Official atau Facebook Rakan Muda. Sehingga kita berjumpa lagi, bacaan kepada semua penonton kita pada hari ini. Jika anda untuk upload sebarang foto ataupun soalan boleh diajukan. Dan juga jika upload sebarang foto, jangan lupa tag Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Belia Digital Fedah Pemanah, dan juga Rakan Muda Official. Okey, sehingga kita berjumpa lagi, saya Muhammad Nur Asraf bin Husin, berada anda pada pagi ini, mengulurkan maaf anda terkurang sepanjang kita bersama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe everyone.
Terima kasih semua. Thank you, Irma. Terima kasih. Terima kasih. Boleh hubungi saya juga. Lain-lain pun. Yang boleh. Jadi, jangan lupa isi borang pendaftaran. Borang kesan-kesan. Hai, Mitan. Terima kasih semua. Okay. Hashtag power, clear. Terima kasih.